Bantuan Paket Sembako yang merupakan program media grup peduli dan dompet siaga benih baik.com tiba di Balai Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Serah terima dilakukan perwakilan media grup kepada Kepala Desa Supit Urang. Bantuan itu nantinya diprioritaskan kepada warga yang terdampak langsung guguran awan panas Gunung Semeru, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal serta harta benda berharga lainnya. Ini alhamdulillah Desa Supit Urang mendapatkan bantuan kemanusiaan erupsi Gunung Semeru. Tepatnya di belakang saya ini bantuan mie, beras, minyak, dan sembako yang lain sudah diturunkan. Saya selaku Kepala Desa Supit Urang mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada bantuan kemanusiaan. Semoga kedepannya semua diberi kelancaran dan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan bantuan sembako melalui jaringan kemanusiaan Jawa Timur. Selain memberikan bantuan yang dikeluarkan dari dana siaga bencana benihbaik.com dan Media Group, tim kemanusiaan Media Group bersama dengan relawan JKCT juga telah melakukan pendataan untuk menolong para korban, termasuk melakukan evakuasi korban meninggal dunia akibat erupsi Semeru. Ali menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan benihbaik.com akan terus mengikuti perkembangan situasi dan status kebencanaan dari pemerintah pusat dan mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana erupsi Semeru. Tim dari Media Group yang ada di Malang sudah sekaligus membawa bantuan sedikit bahan makanan, sembako, selimut, dan lain-lain untuk diserahkan baru di salah satu kelurahan di situ, di Kelurahan Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang alhamdulillah sudah diserahkan. Dan semoga hal itu, bantuan dari benihbaik.com dan juga Media Group ini dapat bermanfaat. Atas bantuan ini, warga mengapresiasi positif penyaluran bantuan sembako dari Media Group dan benihbaik.com. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.